إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام setiap muslim berusaha bersungguh-sungguh untuk menjaga amalnya karena sesungguhnya amal adalah merupakan modal ia menuju kehidupan akhirat dan kematiannya. Kita masuk surga bukan karena ilmu kita yang banyak, akan tetapi kita masuk surga karena amal. Allah berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh amalan kalian. Sebab ketika kita menuntut ilmu, kemudian kita tidak mengamalkan ilmu kita, maka hakikatnya ilmu itu hanya akan menyeret kita ke dalam api neraka. Sebagaimana kita tidak menuntut ilmu pun akan mencampakkan diri kita ke dalam neraka jahannam. Karena kewajiban setiap manusia adalah berilmu dan beramal. Namun saudaraku sekalian, setelah kita beramal, tentunya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menjaga amal. Yang pertama, bagaimana supaya amal tersebut langgeng dan tidak terputus hanya sekali saja. Yang kedua, menjaga amal jangan sampai digugurkan akibat daripada kita melakukan pembatal-pembatalnya. Ada dua amal yang apabila kita jaga, maka Allah akan menjaga amal kita. Al-Hasan al-Basri berkata, ada dua perkara. Siapa yang menjaganya, maka itu akan menjaga amalan dia. Yang pertama adalah menjaga salat. Yang kedua adalah menjaga lisan. Seseorang yang menjaga salatnya, maka akan menyebabkan amalan yang lain pun akan terpelihara. Semakin seseorang bersungguh-sungguh dalam menjaga salat, semakin dia akan diberikan oleh Allah kekuatan dan kemudahan untuk menjaga amalan yang lainnya. Oleh karena itulah perintah Allah untuk salat dan mendirikan salat sangatlah banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-salah. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Fa in hasunat salatuhu, apabila salatnya baik kata Rasulullah, maka amalan yang lain pun ikut. Dan apabila amalan salatnya buruk, maka amalan yang lain pun ikut. Maka dari itulah salafus saleh menjadikan parameter seseorang itu baik atau tidaknya, amanah atau tidaknya, bagus atau tidaknya seseorang, itu dilihat kepada sholatnya. Umar bin Abdul Aziz, apabila ingin mengangkat seseorang sebagai pejabat ataupun yang lainnya, beliau melihat yang beliau pertama kali perhatikan adalah sholatnya. Ketika seseorang betul-betul sungguh-sungguh menjalankan sholat dan menegakkan sholat, menjaga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya dan wajibnya, maka amalan yang lain pun insya Allah dia bisa menjaganya. Apabila ia betul-betul amanah di dalam sholatnya, sungguh-sungguh menjaga kekhusyuannya dan yang lainnya,
insyaallah orang ini pun amanah dan jujur dalam bekerjanya. Karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, saya punya tetangga yang ia rajin salat malam. Di waktu malam ia gunakan untuk salat malam. Fa'idha asbaha saraqa. Akan tetapi ketika pagi hari ia mencuri, wahai Rasulullah. Bagaimana orang seperti ini? Apa kata Rasulullah? Satamna'uhu salatuhu. Kelak salatnya akan mencegah ia dari perbuatan tersebut. Artinya salat akan memberikan kekuatan pada diri seseorang untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Adapun ketika seseorang salat kemudian ia terus-menerus berbuat keji dan mungkar, itu akibat daripada salatnya ia tidak jaga. Ia tidak jaga kekhusyuannya, ia tidak jaga keikhlasannya, ia tidak jaga akhlak Islam, berusaha menjaganya dengan baik. Berapa banyak orang yang salat tapi ia tidak tumakninah, sehingga akhirnya salat itu tidak berpengaruh kepada hidupnya, tidak berefek kepada amalannya. Berapa banyak orang yang salat tapi ternyata ia senantiasa melakukan kemaksiatan. Matanya bermaksiat, lisannya berdusta, telinganya mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ternyata salatnya tidak kuat untuk mencegah ia dari perbuatan keji dan mungkar. Mengapa demikian? Karena salatnya dimasuki sesuatu, kata Ibn Taimiyah. Kemudian ya akhal Islam, yang kedua yaitu menjaga lisan. Siapapun yang menjaga lisannya sehingga ia tidak mudah mengucapkan kata-kata kecuali setelah ia pikirkan terlebih dahulu, kecuali pasti Allah akan jaga amalannya. Setiap kali kita mendengarkan seorang khatib mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang lurus. Apa balasannya? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan perbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa kalian. Ternyata ketika kita menjaga lisan dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik, Allah pun memberikan balasan yang setimpal. Yaitu Allah akan jaga amalan kita ya akhal Islam. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena banyak di antara kita tidak bisa menjaga lisannya. Banyak di antara kita mudah sekali bergibah, mudah sekali menjelekkan orang lain, mudah sekali menyakiti hati orang lain. Kita lihat di media sosial sana, kita lihat di dunia maya sana, banyak orang-orang yang berbicaranya subhanallah menyakiti hati saudaranya. Ya akhal Islam, inilah dua perkara. Siapa yang menjaganya maka Allah akan jaga amalannya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمة الإسلام. Maka hendaklah setiap mukmin berfikir dan terus berfikir bagaimana ia memperbanyak timbangan amalan solehnya. Kita sering membaca firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan amalan kebaikan sekecil apapun, ia akan melihat balasannya. Dan siapa yang melakukan amalan keburukan sekecil apapun, ia akan melihat balasannya. Dan ya akhal Islam, keselamatan kita di akhirat adalah dengan timbangan amalan kebaikan kita. Oleh karena itulah ya akhi, seorang mukmin yang selalu ia pikirkan bagaimana menambah amalan, amalan, amalan dan memperbaiki amal. Lalu kemudian ia menjaga amal agar ia bisa masuk ke dalam surga Allah dengan amalan tersebut. Betul memang, seseorang masuk surga bukan karena amalannya semata, tapi semata-mata karena rahmat Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innakum la tadkhuluna al-jannata bi'a'malikum. Kalian tidaklah masuk surga karena amalan kalian,
akan tetapi kalian masuk surga karena rahmat Allah Jalla wa'ala. Naam, itu tidak bertabrakan sama sekali. Karena seseorang yang senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal, itu semua rahmat dari Allah dan karunia kepadanya. Maka mintalah kepada Allah kekuatan untuk senantiasa beramal saleh. Mintalah kepada Allah kekuatan ya akhal Islam untuk senantiasa menaati Allah Jalla wa'ala. Dan berusahalah untuk menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan kita tidak bisa beramal, berupa kemaksiatan, berupa penyakit-penyakit hati dan yang lainnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم أتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.